Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pagi dan siang hari ini kami Asep Johana sebagai Ketua DPD Hidayatullah Bandung Barat sedang bersama para santri Tahfidz Al-Quran At-Taqwa yang hari ini sedang mengadakan Rihlah Jasadiyah yang bertema Fun, Healthy, and Success. Ya, ini kegiatan ini merupakan kegiatan yang rutin dilakukan setiap 3 bulan sekali untuk melihat bagaimana keseriusan anak-anak dalam membina karakter mereka supaya mereka mempunyai semangat, cita-cita, kebersamaan dalam membangun peradaban. Insyaallah ini anak-anak akan dilatih bagaimana manajemen dirinya, manajemen pikirannya, dan manajemen hatinya sehingga selama 24 jam ya sampai nanti malam ada sholat lahirnya juga di situ ya, mereka akan menemukan potensi dirinya masing-masing. Oke, kita ikuti terus perjalanan kami dalam melakukan aktivitas pembinaan ruhiyah dan jasadiyah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.